Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama PK Motor ya. Jadi kita Jumat ini kedapatan TPS Dash. Nah, ini dia. Ini motor dari India ini. Ya, ya. Jadi kendalanya motor ini nggak bisa starter ya. Jadi kita nanti cek, bisa didengar nggak sih? Jadi bisa dilihat ya, bisa didengar, ada suara tik-tik-tik. Jadi untuk poin 1 ini tombolnya masih bagus ya. Jadi kita cek banditnya. Oke, dilanjut nih bandit starter ya. Untuk masalah tombolnya bagus. Jadi kita lanjut ke dinamo starter karena di sini banditnya bagus ya. Oke, lanjut ke belakang. Kita buka box filternya karena dinamonya di dalam box. Pos. Aduh, jadi kabelnya lepas nih. Oke, jadi klemannya ya kurang kencang untuk kleman kabelnya. Oke, di sini kita bagi tik ya, tips untuk penyambungan sekun aki maupun kabel-kabel yang menggunakan aki ya. Jadi penyambungan
jangan diulang untuk pemasangan seperti ini ya, karena suspensi main dia akan lepas ya. Jadi kita putar seperti ini, jangan masang seperti ini ya. Nah, untuk kondisi ini ya salah ya, baiknya seperti ini. Nah, untuk klem yang pertama untuk menjepit kabelnya. Selanjutnya yang kedua, ini kondisi kabelnya besar ya. Jadi checkpoint yang pertama untuk menjepit kabel. Jadi ini untuk menjepit ruang kabelnya ya. Dia tertahan di sini, kuncinya di sini ya kabel. Langsung saja kita selesai. Kabelnya tadi mungkin kalian kurang jelas ya, karena kabelnya besar. Dan sini kita praktekkan lagi. Nah, nyambung fitting jangan seperti ini. Nanti salah ketarik bisa putus lagi, bisa lepas ya. Jadi kita balik kondisinya. Jadi klem ini untuk menjepit si kabelnya ya. Nah, seperti ini. Ini kabelnya tarik ke belakang. Nah, klemen satu ini gunanya untuk menjepit pemasih kabel ya, pembungkus kabelnya. Nah, seperti ini. Kencang. Nah, seperti ini ya, bisa dimengerti. Nah, jadinya seperti ini. Ini kita pasang dulu. Setelah kencang kita tes nyala ya. Oke, mantap.
Oke guys, mungkin itu saja ya video ini, semoga bermanfaat untuk penangganan. Jangan lupa untuk subscribe, like, and comment ya. Mantap. Oke bro, siap.